Babinkamtibmas Kelurahan Joglo Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Eko Hardianto, bersama Kapol Subsektor Alpa Indah Joglo Ibda Widiantoro, Babinsa Sertu Andri, Matwil Intel Aibda Lubis, melaksanakan giat pemantauan pemberangkatan buruh SPHS Gian Joglo dengan tujuan Wisma Antara Jakarta Pusat, Istana Negara, dan berakhir di Istora Senayan di Jayan Swalayan Perumahan Alpa Indah Joglo. Dengan jumlah massa lebih kurang 23 orang, Babinkamtibmas menyampaikan himbauan kepada peserta buruh diantaranya mohon untuk kerjasamanya dalam peringatan Hari Buruh dalam menjaga keamanan, tidak anarkis, dan tertib berlalu lintas serta tertib menyampaikan aspirasinya, serta mendoakan untuk Hari Buruh tahun ini bisa berjalan dengan damai dan saudara-saudaraku selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang dalam keadaan selamat. Demikian dilaporkan oleh Babinkamtibmas Kelurahan Joglo, Aibtu Eko Hardianto. Salam Tribrata.